Halo guys, balik lagi di konten unboxing. Kali ini mau unboxing mainan lagi guys. Kayaknya nggak segede yang kemarin ya. Cuman se telapak tangan gini aja. Ini yang kecil-kecil aja. Udah habis banyak kemarin guys untuk beli yang gede-gede. Oke guys, let's go. Kita buka. Kira-kira apa ini guys? Bisa tebak. Kecil tapi bermakna bagi saya ya, karena ini salah satu karakter favorit dari kecil. Oke. Sudah kelihatan Marvel lagi guys. Oh cuma gini aja bubble-nya. Semoga dusnya nggak rusak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini guys. Marvel Wolverine. Marvel Comic Premium Figure. Merknya SPM. Terus ini Sega. Ini wah ini posenya ini lagi gini nih. Semoga sesuai ekspektasi ya. Marvel Wolverine. Ini bawahnya, oh ada ini manualnya guys, ditaruh di bawah ini Jepang ya, bukan Cina, Cina sih tapi manualnya kok Jepang ini tulisannya. Oke, apa-apa. Oke guys, sudah nggak sabar lagi, masih segel ini. Kita potong aja nggak rusak dusnya. Set. Samping ada lagi. Set. Set. Oke, mantap. Kita keluarkan isinya. Aduh. Wow. Kuningnya agak ke oranye-oranye sih. Waduh. Amankan dulu. Tuh. Base nempel semua nih. Sebentar ya. Rapikan dulu ya. Rapikan dulu. Oke guys, dapat ini satu layer sama base di bawahnya. Gini aja. Oke. Kita ambil dulu ini, kantong banget ya. Langsung dibuka aja lah base-nya. Base-nya kita buka. Oke. Ya, base-nya polos gini aja. Gak ada apa-apa. Tipis juga. Oke, mungkin kita buka sang jagoan. Walah, banyak isolasi nih guys. Kita buka. Gak usah dipotong. Oke. Salah satu sini aja lah. Wow. Oke, kelihatan belum dirakit. Gini. Oh, satu gini. Gini guys, kira-kira guys. Oke. Kita rakit ya. Base-nya. Oh, ngadepnya sini. Soalnya ini kakinya sebelah kanannya dia ya, ada dua nih, ada satu. Jadi gini. Tag. Lebih rapet. Oke. Lalu badannya. Wow. Ini guys detailnya. Tampak samping, belakang. Ototnya lumayan detailnya.
sangar guys, ada taring-taringnya ini. Wah, 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 wah. Oh, dalamnya kopong tapi ya. Kok kotor sekali nih catnya. Bawah dalamnya aja. Oke, udah dipasang seperti ini. Lalu kita pasang tangan. Ini tangan sebelah kanannya dia ya. Oh, ini detailnya dulu guys. Kita lihat. Ini. Cakarnya terbuat dari batu adamantium ya. Oh, udah lama ya nggak lihat filmnya. Kangen juga nih. Semoga muncul lagi. Terakhir kan udah tua si Bapak Logan. Jadi taksi online ya. Logan zaman now itu. Wah, ini presisi sekali nih. Enggak bisa ngelihat. Oke, tangan kirinya dia seperti ini. Wow. Wow, ini lancip ini, guys. Hati-hati, bisa kena ketusuk ini, lumayan kayak tusuk jarum. Oke, kita pasang tangan kirinya. Oke guys, kita sampirkan dulu. Wah, ini guys sudah jadi guys. Kita ukur-ukur dulu ya. Tingginya sekitar 20, hampir 20 cm lah. Oke, untuk boxnya sendiri 2,5. Lebarnya dia 20 kurang. Oke, berarti dia habis persegi ya. 20x20 ini. Ini cocok nih dipajang, kecil sekali nih. Wah. Lihat guys. Wah, suka banget ini guys. Klasik Wolverine dengan kostum komiknya yang khas zaman dulu nih, suka banget pakai karakter ini. Wah, gila. Waduh. Wow. Ini kerut-kerutannya. Ini sepertinya lisensi Marvel ini, ada tulisannya Marvel di sini. Marvel Sega China. Kerut-kerutan celananya ini. Wow. Cuman ini cat birunya kurang bagus ya, agak rapi. Cuman yang kuningnya kalau dari jauh juga nggak terasa sih. Wah, ini guys, mainan kecil-kecil kesukaanku. Ini bakal panjang di lemari komputer ini. Di depan komputer lah. Ini kecil kali. Tapi ini bahaya juga nih kalau kena tangan ini. Wah. Oke guys, sekian dulu guys unboxing, first impression dan review jadi satu ya. Oke guys, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar terus berkembang ya. Biar bisa unboxing dan review-review mainan dan lain-lain yang cowok banget lah. Oke guys, assalamualaikum.